Pangkas dan Lemah itu sudah ada bagian-bagian. Ya, yang pertama saya selalu menekankan kepada Kang Kanwil bahwa percepatan PTSL itu segera. Dan di Jawa Tengah ini kurang 28% untuk penyelesaian PTSL sesuai target seluruh Indonesia 126 juta. Dari Bapak Kang Kanwil tadi sudah merencanakan agar target di Jawa Tengah itu segera tercapai dan akhir 2023 pun sudah saya minta selesai semuanya. Kemudian berikutnya adalah terkait pelayanan kepada masyarakat. Nah ini ya, tolong dari rekan-rekan media menyampaikan ini supaya sampai kepada masyarakat rakyat yang ingin mengurus sertifikat atau sertifikat balik nama. Ya, yang selama ini masuk di telinga saya seolah-olah banyak kesulitan. Ya. Yang pertama adalah untuk pengurusan balik nama, pengurusan sertifikat itu diurus sendiri, dibawa sendiri ke kantor BPN dengan catatan cek KTP-nya itu sesuai dengan berkas yang dibawa. Langsung menuju loket prioritas. Di sana petugas itu akan melayani dengan baik. Tentunya petugas juga akan melihat yang datang sesuai dengan KTP. Apabila, ini dicatat, petugas tidak melayani dengan baik, petugas melakukan pungli, saya tidak segan-segan untuk mencopot kepala kantor pertanahan. Ini supaya rakyat tenang. Tidak ada pungli, tidak ada yang menyulitkan, bawa sendiri di loket prioritas. Dan saya sudah perintahkan semua siap untuk melayani masyarakat, tidak ada pungli dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini sampaikan kepada seluruh masyarakat. Baik.